Pada soal ini diketahui harga beli 20 mark sama dengan harga jual 15 mark. Persentase laba atau rugi mark tersebut adalah Nah, jadi pertama kita misalkan dulu. Jadi misal harga beli harga beli harga beli 1 mark 1 mark ini kita misalkan dengan x. Nah, artinya jika kita ingin membeli 20 jadi kita singkat harga beli ini dengan HB. Jadi HB 20 mak, 20 mak ini artinya 20x. Jadi x ini kita kali dengan 20. Kemudian kita lihat lagi pada soal di sini dikatakan harga beli 20 mak itu sama dengan harga jual 15 mak. Jadi di sini kita singkat harga jual itu HJ. Jadi HJ jadi 20x ini itu harga jual 15 mak sehingga untuk mencari tahu harga jual 1 mak jadi kita singkat hj hj 1 mak ini sama dengan nah 20x ini kita bagi dengan 15 jadi 20/15 per 15, tidak lupa variabel x-nya nah ini sama dengan jadi masing-masing pembilang dan penyebutnya kita bagi 5 jadi di sini 4 Per 15 dibagi 5 itu 3 jadi 4 per 3 x ini harga jual satu maknya. Nah sekarang kita akan menghitung persentase laba atau rugi mak tersebut dengan menggunakan rumus ini. Jadi rumus ini itu jika persentase yang kita dapatkan nanti itu nilainya positif maka itu laba. Namun jika negatif maka hasilnya itu merupakan persentase rugi. Jadi kita masukkan di sini persentase persentase laba laba atau rugi ini sama dengan kita masukkan harga jualnya, harga jual satu mak yaitu 4 per 3x. Jadi di sini 4 per 3x, kemudian dikurang harga beli satu maknya yaitu tadi ini x. Kemudian kita bagi dengan x, kita kalikan dengan 100 persen. Nah, 4/3x per jika dikurang dengan x, jadi x ini dapat kita tulis 4 kita tulis dulu 4/3x. Nah, x ini dapat saya tulis 3/3 3, karena 3 dibagi 3 ini 1. Karena di sini ada 1 namun tidak tertulis, jadi 3/3x kemudian kita bagi dengan x dikali 100%. Ini hasilnya sama dengan 4 per 3 dikurang 3 per 3 itu hasilnya sepertiga. Jadi di sini sepertiga x sepertiga x dibagi dengan x dikali dengan 100 Nah, X-nya ini dapat kita coret, jadi tersisa sepertiga dikali 100 1 Sepertiga itu, sepertiga itu sama dengan, jika kita bagi hasil desimalnya itu 0,33, kemudian kita kali dengan 100 persen. Ini hasilnya sama dengan 33 persen. Nah, kita lihat karena ini positif, maka ini merupakan laba. Jadi, 33 persen laba. Jadi, jawaban untuk soal ini yaitu Charlie. Oke, sekian. Sampai ketemu di soal selanjutnya.